Rabbana ya Rabbana, Rabbana ya Rabbana. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para sahabatku pencinta Al-Quran, pada kesempatan yang mulia ini kita akan coba membahas tentang pembahasan hukum izhar. Sebagaimana kita maklumi bahwa pengertian daripada izhar adalah menyatakan. Apa yang dinyatakan? Menyatakan bunyi nun atau bunyi tanwin. Jadi untuk kita mengenal suatu kalimat itu izhar atau bukan, di situ ada huruf izhar atau bukan. Yang pertama yang harus kita perhatikan adalah apa saja yang menjadi huruf izhar. Apa saja yang menjadi huruf izhar. Maka dalam hal huruf izhar itu ada 6. Yang pertama ada ha, yang kedua ada kha, yang ketiga ain, yang keempat ghain, yang kelima ha, dan yang keenam adalah hamzah. Keenam ini merupakan huruf daripada huruf izhar. Jadi bagaimana kita mengenal bahwa huruf itu atau kalimat itu merupakan huruf izhar? Maka untuk tandanya adalah bila matinun bertemu dengan salah satu daripada huruf yang 6 ini, maka bacaannya adalah, hukumnya adalah izhar. Ataupun tanwin bertemu dengan salah satu daripada huruf ini, maka hukumnya adalah izhar. Izhar cara bacanya adalah menyatakan. Apa dinyatakan? Langsung kita baca bunyian nun ataupun langsung kita baca bunyian tanwin. Sebagaimana contoh, di sini ada contoh yang pertama seperti matinun bertemu dengan hamzah. Matinun bertemu dengan hamzah. Contoh man amana. Bunyian man langsung kita baca man. Jangan mang, jangan mang, salah. Yang benar bacaannya adalah man amana, langsung kita bunyian man, seakan-akan dimatikan nun langsung man dan tidak disertai dengan dengung. Bacaannya man amana, jangan kita dengun, jangan kita baca man amana, itu salah. Cara baca yang benar adalah man amana, itu bila contoh mati nun bertemu dengan hamzah ataupun alif. Bila contoh yang kedua matinun bertemu dengan ha. Matinun bertemu dengan ha. Apa contohnya? Minhum. Minhum setelah matinun bertemu dengan huruf ha, di mana ha ini merupakan salah satu daripada huruf izhar, maka bacaannya adalah tidak dengung dan cara bacanya adalah nyata. Seperti contoh minhum. Minhum langsung bunyian nun yang kita baca minhum. Dan untuk contoh-contoh yang lain seperti man amila. Man amila, man amila. Kemudian ada contoh lagi min ghillin. Min ghillin itu bila mati nun bertemu dengan salah satu daripada huruf yang 6 tersebut, maka cara bacanya adalah bacaan nyata, kemudian tidak disertai dengan dengung. Dan hukum bacaan tersebut adalah izhar. Itu contoh bila mati nun bertemu dengan salah satu daripada huruf yang 6 ini. Atau tanwin bertemu dengan salah satu daripada huruf ini adalah jalan bagi kita tanda bahwa kalimat itu adalah hukum izhar. Seperti contoh, kullun amana. Kullun amana, baris 2 bertemu dengan alif, di mana alif ini merupakan salah satu daripada huruf hijaiyah yaitu hamzah. Kemudian ada contoh sami'un alim. Sami'un itu baris 2 tanwin bertemu dengan huruf ain, di mana huruf ain ini merupakan salah satu daripada huruf-huruf izhar. Mungkin ini saja sahabatku sekalian, para pencinta Al-Quran, moga saja apa yang kita sampaikan pada kesempatan ini menjadi manfaat bagi kita, dan Allah balas setiap kebaikan yang kita laksanakan. Dan yang penting bagi kita hari ini adalah moga saja Allah memahamkan diri kita tentang Al-Quran. Wallahu'alam bisawab. Assalamualaikum.